Ampun emang kebagian capek na bae wa. Geus ngarit jang sapi engke kudu mangkat deui. Jangan jang meuli beas. Kanding kai si yeuh mangkat nilok wa. Kebagian capek na bae ari nyeung sapi batur mah. Tapi da mah kumadeui. Ari nyeung sapi kekaci da dicarekan bae ku istri. Kudu arisan ongko, ada ngurudan ongko, duit owo, ampun. Merumut aja mah. Tinggi sih ampun-ampun teuing. Pagawean keur ngarit-ngarit lagi, ampun sok sapepe we kasja. 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 Oh, gini. Kumaha. Ampun. Si tasnya di sisa pepe. Petas ngarit jeung tengah apan sapi. Kita tulis dengan baterai itu ini. Jo, itu sapi nak dengan mana kegeruan bayi yang parah. Kandi geraya, ayam dikerang mak kandi ya deh. Ikan ni ayam naro. Makarap teling ayam. Jualnya jangan bayar arisan sih ama. Dengan kun. Jadi, kau mana kita makan bedugan yang batur? Eksanu hari teman yang makan bedugan. Eksianu hari kajen. Ya sahantahantana kan bedugan itu bari ngarit. Jadi, kau masih tak mikir ujur jadi salaki. Atau capek ujur, enggak genten, ngarit-ngarit. Mikir ya, mikir. Ibu lah naon, arisan kudu, muludan ongko, duit teboga. Temikir, ampun, sasiku masih. Jadi. Ya, enggak ada tengah arit, tarikan ongko, sapi nu batur. Mikir, mikir, mikir. Ngasa bari ngarit, ngasa bari ngarit. Batur ge hayang rejeh mah, hayang sebukuna naon mah, dobel capek nak. Jadi, temikir ujur sia-sia ampun. Sama edan ki eta barudung teh digegelang teh dianting teh dinanaon kubaning dolog salakina. Ya sasayangna nu ku masih jadi jalma teh mensyukuri ujur. Atuh bagaimana mungkin bisa bersyukur aya sareng kekurangan sih. Di masih ku masih ampun-ampun teuing. Tuh, embe di paraban. Atuh panu enek mangkat ngarit deui. Atuh geus mangkat, geus terlambat, geus boga duit teh naon kana bedugan geus terlambat kana ku mah geus terlambat. Mikir-mikir teh kasih ampun emang. Serewet, serewet, ampun. Ini mah ampun lah. Tugas salah si dolog. Dolog tibatan kejup, kuma-kuma sarawa suwe. Nyeng. Tuh, ini asa kakara tadi. Asa si dudu dulu. Hei, hei. Li. Li. Jangan soal ikrin deh. Ini mah satu. Kenal lah. Seberapa bulan tepat jelosok aja? Ayo ngomong Jakartaan baik, Pan. Kok masih? Udah. Masa yang bebas sih lah, sama Jakarta mau bebas. Maksudnya bebas kok, Mak? Udah ditayo, Pan. Udah, ya. Bisa bebas dan... Iya, deh. Kok Madara kis kawin, Lik? Boro-boro kawin. Mau yang nu naon, Pan. Iya, emang serius ya, Kim, Lik? Emang serius. Masa dewek udah bujang dan gitu gagah, nak? Can kawin 8 kali, Mun. Tomoran kawin malah yang udah ikut nau itu mungkin om daik mah daik kan kita bakal nang sabai ah tidak udah nung udah jama sakit yang nung jadah undaik kan ulah sakit tuh geng seriusan abi nanya dewek gawe dina bagian naon maksudnya oh sebenernya mah lain sih sombong wah main aja Jakarta bagian yang gusnya ke 80 ya 80 ya? Seriusan serius anak buah nage jenuh. Seriusan? Serius. Ini kesempatan aku untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Tunggu saja. Semuanya pasti aku dapatkan dari kamu. Aku sudah bosan hidup miskin. Bosan sekali. Gue sabik wang suruh Lika. Kemungkinan enak. Ini gampang ada itu. Abi gini, Bok. Oke. Ini serius. Aku mau curhat soal rumah tangga aku. Oke, siap mendengarkan. Seriusan? Serius. Bagusnya, tapi kau sudah nggak. Kadang lupa pulih kasih sama orang terus pajar di dia. Tuh, nang aman, pokoknya nang aman. Yes, makasih Lika. Oke.
Ini orang semoga segaring ujur. Aron garing. Arin, daripada susah-susah kekurangan, jangan sikas jam. Berarti ampun, namun serba mongkak berbasi. Arin, ampun siapa mau ngawirang baik, ngalilengit baik, ngahilang. Kuma ngahilang kuma. Heh, cina yang teradek gawe, teradek. Ngasa bedugan. Tapi bukannya tak anak itu kan kudu kuma. Jadi yang hilang lagi hilang dapat pegawai nak ngarit-ngarit tak enggak siji. Atuh ngarit sih panen teberapa para bena ya embe aya sapi. Ye, da ari pegawai nak ngarit-ngarit nama madangna ikna lek diharuakeun engjeung sapi nya tuna jukut. Sok mikir ampun siama. Batur ge hayang samesan bujut banyak tuan anu bari bedugan ongko bari ngarit ongko. Jadi jadi saya terima di pangasapun kau yang sakit itu. Lin terima iya, kas dah lin terima iya. Hugan rada guat gir negiras. Bayangkan boga arisan, iya ek mulu dan ongko dua alasan. Saya cek bayangkan, mata dia kemasin kudu nyen bucek. Jadi tidak duit tak? Hanya masih paritik tu payu iya. Ek ngajual embe sapihan, embe saha, embe si taripah. Jadi terus yang lainnya, akhirnya kuma ganti selaki. Tek kuma tadi tukar bang. Bang kak bang tekeng tekeng. Ye, maksudnya lain ganti selaki. Isi ganti babangnya nak kakak giras. Ulah males teing, ya ampun. Kuma sih sia-sia mendigiraskan nggak sabna. Kulik kandi ke batu rumah bedugan ongko. Ayo penting ngelobor bence. Sia-sia. Ayo penting ngarengkol baik. Oh tapi gahang dan batur ngerempiung dan kuhante. Si olah nyalakan aing kasih jah. Lamun sa umpama nak batur, malik, neang anu lebih jenuk, neang anu tak lebih benghar, dan mah bosen kiki teuing mah. Mereka tuh capek deh. Salaki mah dag digdekan dike supaya rakyatna eta minimal madang sebeuh. Berkali-kali ratusan kali ngomong abdi pangsebeukeun madang tuh, mulai sampai puasa, biang di mas-mas kitu. Ngerang ngerkeneh. Asap kena ngarit, geus ngarit. Nah, geus. Ari kuli, nak. Di lin sakit abdi rewel iya, sina kudu kekepeka. Amir je, karti tante si. Ih, bicara ku sok cemum banget. Abdi teh mama ido ge. Kemudian kitu, ngakan dikandi. Heuh, nos gawe ge kenyaran sajeun mah nos engge geus teu kuat dikeun bae ku siap. Man hayat dan kitu mata yang ngasap di sana kabur ngamprung. Ih, ampun aing. Dengar kas jak. Naon deui? Ih, arek ku mah pakarepana urang. Arek ku mah sok ngomong. Bosen, mata pangasapkeun bosen. Enggak saya ngene ngan sejen bebe heuh. Atuh nos, sik nangan mari payo maka ditu nos. Ya bosen diskusi di skipin bae. Sok sih ulah nyalakeun abdi lamun sok mana abdi rumah tangga jenuh sejen. Heeh, ka jenuh. Kapangan deui mantai ge. Tapi sih dah. Aku lah, Wak. Ini kok tadi balas kan kalau dibuka kering. Tidak, ambil lagi yang kan HP nak seperti ya tadi kok anak lu dari sopir ongkol. Belum lah, Abi nak. Apa sih baik? Kasih kasih cara. Nah, ini sih. Kalau untuk diceritakan mungkin panjang, Wak. Maksudnya bagaimana sih setiap rumah tangga yang jatuhnya itu rasa kurang umum gini, rasa kurang salah kena tegal gitu. Abdi kan lagi lama salah kiwa, dia bekerja cuma bahasa kasar masa dulu. Dia terlalu lambat untuk mencari nafkah. Sedangkan kehidupan zaman sekarang seperti apa kita kamu tahu sendiri. Jadinya
aku sih rumah tangga berjalan oke, tapi kalau misalkan pun dia harus dia terima dengan apa yang saya katakan, berarti ya enggak, mungkin aku harus menyudahi rumah tangga aku sendiri. Iya, baik-baik. Kalau lagi sama iya malu sama. Awal kuma kan maksudnya. Nanti kalau ada baik. Hah? Ada iya kan? Jadi orang tidak baik. Kok maksudnya aku kan merasa butuh kehidupan yang baru. Santan tuh. Atulah ini sabaran itu. Kesabaran dulu. Aku bukan mengungkit-ungkit pak. Aku rumah tangga sama dia sekian tahun. Aku belum dapat apa-apa. Bahkan aku nggak bisa punya anak. Ya santena ari kayak gimana ya? Misal aku takut dibilang kata. Mendampingi dirimu. Takutnya dibilang kayak adik kumal gitu perlakuan kak. Dak bagaimanapun juga kan aku masih istri orang. Berdiri kok. Umpan deh dindu. Maksudnya, kamu mau gimana sih ya? Tidak, yang bisa nak kedatangan lah. Kayak gampang aing menyimpan dia. Hah? Asli. Nah, onde? Ane. Gampang aing menyimpan dia. Derek. Nyimpunan adik? Ya, maksudnya nyimpunan ku, Mak. Mesti senang salah ke kurang iya. Ini gini gak apa-apa ini di Chris, on the Chris. Itu aku mau kecek batu dan mau tengah aku, Ma. Itu kan, maksud kamu main cantik aja. Empat minggu kemudian, sesuatu pun terjadi. Ya ampun, masa sih Abdi telat, Ted? Enggak, kali ini telat biasa. Telat dan gak kena mual-mual. Ya Allah. Dan cepatnya jangan sampai deh. Jangan dibiarkan sama orang tua. Tak yakin dengan aku. Aku tak sanggup. Aku tak seujung. Enggak, pantas ihlab ihlab diima. Ih serius. Enak sih. Ih, tanon si pisan. Serius ya. Ini seriusnya naon, ayah naon. Abis teh hari tapi. Ini terus-terus. Tapi dia kok kudu bertanggung jawab ini. Tuh, data. Lainang, iya. Tamang. Laki dewe. Ya ampun, abis jangan salah kayak begitu, terakhir itu ilah, was. Atau mungkin iya, atau mungkin terpercaya iya. Tulit, saya sih kumah, ya ampun. Ini yang anak-anak baik. Kumah iya maksudnya 4 minggu. Tuhan, jangan yang perasa kaya, jangan nur menang, jangan salah kisia. Kau menang salah kisia, lain lagi. Waduh, baik. Saya mak itu harus jangan batur. Sudah nyawa, teman menang salah kisia. Tuh. Tama lain lagi, emak. Tuh, tengah sana lagi ya.
Nak Marto janji pan, cuma ini betul maksud abdi esin ada ngawin. Data mulai nang aing, lamun aing lo. Ampun, lanang sadi. Gua sih masih saya mah kena jeung salah ti siage. Masih mah kena mah geus pisah ranjang. Ya, teu percaya ieu, aing mah teu percaya. Ya Allah kabener leuwih. Ulah tanggung jawab balik. Aing teu, tapi aing mah teu. Ya ieu salah kisian nu bareng kene masih. Lamun percaya nang aing. Ya Allah, Olik. Aing percaya. Ya Allah, di Olik. Kuma. Apa telepon? 4 minggu. Kan saha? Mah tengar setenaun. Itu dia bakal laki esok aneh. Biyung. Wah, semuanya tenang batur. Gak saya namanya Aik Megacia. Kasaka bener, hi. Itu, Aik, mah. Tapi telat 4 minggu, nang dewek. Anak saya hidup bisa laki nak. Masih yang selaki lagi mah tera, ya tera naon, napal gento. Udah sok itu, jadi. Udah sok itu kok macet.